Ijin Jenderal, di depan kita ada 101 SIP yang akan berangkat menunggu arahan dan petunjuk Jenderal. Mohon waktu Jenderal di tengah kesibukan untuk memberangkatkan mereka ke Sukabumi. Semoga sukses untuk melaksanakan pendidikan. Terima kasih Jenderal. Ya, selamat sore untuk seluruh calon peserta SIP 101 orang. Saya turut bangga saya bisa berangkat. Kemudian ada tiga hal yang perlu dipegang. Yang pertama, masalah keimanan. Kalian nanti di sana harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, masalah kemauan. Jadi saya minta kemauannya ditingkatkan dalam mempelajari semua ilmu kitab di sana. Yang ketiga, harus bangga berangkat dari Polda Jatim. Saya kira itu menjadi pesan, salam untuk keluarga, sukses selalu, terima kasih. Salam, Presisi. Ya, salam, Presisi. Wanita Jenderal. Saya, ya. Arinda Andreas Priyantono, bersama sahabat-sahabat semua, ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kami yang paling terdalam kepada Jenderal, sehingga kami semua bisa mengikuti pendidikan menjadi seorang perwira. Hal ini merupakan kebanggaan bagi kami dan keluarga kami, dan menjadi hal yang luar biasa dalam hidup kami. Ijin Jenderal, kami ingin memberikan penghormatan untuk Jenderal. Kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, saya Karo SDM Polres Jawa Timur atas nama Bapak Kapolda untuk memberangkatkan suami, istri, anak, ayah, ibu dari keluarga besar Polres Jawa Timur, seluruh rangkaian peserta didik SIP angkatan ke-51 tahun anggaran 2022 dengan resmi saya nyatakan diberangkatkan. Bismillahirrahmanirrahim.